Oke, cuy, balik lagi sama gue Gani di video kali ini. Gue akan main game PS2 ya, Downhill Domination yang sepeda itu. Soalnya kan di video sebelumnya gue udah bikin tutorial cara instalasi emulator PS2 di laptop atau PC, tapi gue gak ngerti kok kenapa pembatasan usia ya. Padahal videonya cuma tutorial emulator aja. Terus emang emulator PS2 yang PCSX itu ilegal ya? Gue nggak tahu deh sampai kena pembatasan usia. Jadi sepi yang nontonnya. Ya udahlah kita main aja. Di sini gue main downhill ya. Tadi gue udah bilang gue udah download save data juga karena ya ngapain namatin lagi? Mau namatin mau waktu kecil lah. Sekarang gue pengen nikmatin pura-pura aja. Oke, di sini gue pakai siapa ya? Kinetic Clubs, udah itu aja lah. Yang katanya dulu kalau udah dapet ini tuh kayak mantep banget. Kayaknya dulu tuh main game kayak gini pun namatinnya udah mah seru, terus susah aja. Kalau videonya rame, gue main PS2 yang lain kali ya. Main apa coba? Kalian biasanya kalau di PS2 main apa? Gue inget banget dulu ada binatang. Sepedanya itu bisa pakai binatang. Apa ya? Sapi atau apa gitu? Oh iya sih, dia Der sama Ilama. Tapi gue senengnya pakai ini nih, sepeda yang gila OP banget, masa speed kayak gitunya penuh semua ya. Oke, ini jersey-nya gak guna juga sih, cuma nambah gini doang. Oke, kita pakai itu deh. Terus juga gue lupa ini bedanya FR, MX, sama TD apa ya. Oke, gunung mana ya, bedanya apa sih? Ini TD aja kali ya. Oke, kalian kalau dulu main PS2 main apa? Gue tuh sebenarnya pengen beli PS2 fisik, cuma gue kemarin iseng buka emulator gue cek versi berapa, versi 121, dan ternyata ada versi update yaitu versi 161. Makanya gue download lah emulator versi baru dan ternyata gamenya lancar. Kalau tadinya kagak lancar, gue udah beli PS2 fisik nih yang slimnya pakai harddisk. Menurut kalian gimana? Lebih worth it beli PS2 yang harddisk atau main di emulator kayak gini? Coba komen ya, kita sambil main. Gue udah lupa juga sih. Gila, ini jalannya terjang amat ya. Tunggu tunggu, kalau nggak salah waktu itu ada, nah ini nih Sparky Sparky yang buat keluar asap. Kalau ini tangannya jadi gede, yang Sparky aja deh. Eh iya, yang biar keluarnya ada asapnya. Tuh kan tadi masih ngebug sedikit tuh. Jatuh dong. Iya. Ini orang dulu, gue ngeliat kayak gini kalau zaman sekarang kayak takut banget ya, ini tinggi banget anjir. Orang-orang pada kagak takut jatuh anjir. Tuh kan gue nabrak lagi. Ini ada jalan pintasnya kalau nggak salah dulu tuh. Tuh kan, harusnya bisa lewat situ, kok nggak bisa sih? Eh kalau kalah, sorry ya. Kan gue baru main lagi ini. Ih, anjir, nyangkut, nyangkut dong. Kalah lagi posisi 8. Kok nggak mau ngebut sih ini? Oh, ini ngebutnya X-nya klik 2 kali. Aku nggak bisa nendang sih waktu itu. Gue tuh kalau nggak salah ini bisa ngecheat botol deh. Jadi kalau lagi main berdua sama teman, ada yang ngecheat pakai botol, langsung berantem aja di rental. Kok warnet sih, gue tadi ngomongnya rental. Eh gila, ini susah banget ini tracknya, nggak biasa. Dulu mah jago anjir gue kayak main kayak gini. Kalian juga pasti jago lah, coba lu main lagi deh setelah sekian lama. Anjir lu. Tuh, tuh, tuh kan, tuh kan. Oke, gue ranking 4 nih. Eh, tadi dia licik gue lewat situ. Tuh. Ini musuh teman-temannya juga kayak jago-jago banget ya. Apa sih, CPU-nya juga gitu, NPC. Kok NPC sih? CPU-nya yang lawan musuhnya kayak jago gitu.
Ini difficulty-nya apa deh? Tadi gue kagak setting. Wih, gue bawa bir bare-bare. Wih, nabrak lagi. Tapi lihat deh, CPU-nya juga, lawannya juga kayak mereka ada nabrak juga gitu, nggak mulus perjalanan gamenya. Keren ya, bisa dibikin kayak gitu ya. Ya kalah gue. Mati lu. Coba new level ya. Eh jangan deh, kita quit dulu coba. Gue pengen lihat difficulty-nya apa, tingkat kesulitannya. Kalau tadi easy saya noob sekali ya. Difficulty easy padahal. Anjir noob banget. Oke, sekali lagi deh ya. Padahal udah pakai sepeda yang ngebut ya. Tapi ngaruh nggak sih kayak gitu? Kalau nggak salah ada yang levelnya juga apa sih? Levelnya juga pengaruh, apa kayak tingkat kesulitan dari levelnya? Tadi apa sih namanya? Gue pengen level yang awal, nah ini ya FR ya. Ini kalau namatin awal-awal, kalau nggak salah levelnya ini nih. Mungkin baru pertama main ya, tapi serius, gue ngerasa kayak kok jadi rada susah ya main di emulator gini ya. Apa emang gimana tuh? Wih, tuh jago. Wih, jago tuh. Tuh, dapat botol gua. Ya botolnya kok berkurang, waktu itu bisa tahu di unlimited gitu. Botol tinggal satu lagi. Kok kayak susah banget sih. Ya habis botolnya. Ih. Coba. Gue ranking 4 nih. Dari tadi ranking 4 mulu. Remedial. Ini kocak nih kalau nggak salah teh. Nanti teh di map yang ini teh tiba-tiba suka ada petir anjir di bawahnya. Gue udah ranking 2 tuh. Mungkin baru pertama main kali tadi ya. Udah satu nih. Jadi rada kagok juga. Ih, kagak ambil dong itu turbo. Ya jatuh. Nah, kalau difficulty-nya easy mah harusnya menang kayak gini. Nih, tak kabur nih. Gua udah bilang menang-menang, tapi biasanya suka kalah. Udah sapi tiba-tiba ya. Tuh. PS2 gue zaman di rental mainnya apa ya? Naruto paling. Tapi dulu tuh kalau ke rental PS tuh kita nggak sendiri tahu, kayak sama temen-temen main, temen-temen komplek. Terus kalau udah 10 jam main atau 10 kali main suka gratis 1 jam gitu. Kalau nggak bonus teh botol di rental tempat gue kayak gitu. Nggak tahu deh sekarang masih ada nggak ya rentalnya. Udah nggak ada kali ya. Kalaupun ada udah jadi PS3 kalau nggak salah, PS4 gitu rental. Masih ada nggak sih rental-rental PS kayak gini tuh? Udah ketinggalan jauh tuh temen-temennya tuh. Iyalah, sepedanya ngebut. Tapi kok tadi kalah ya? Mungkin baru pertama main kali ya. Keluar map.
Supaya ini orang-orang ada nggak sih yang main downhill beneran kayak gini pakai sepeda dari atas gunung ke bawah? Nyawanya banyak banget anjir. Lihat ya, itu ke bawah kan kayak tinggi banget, kenapa? Oh. Tinggi banget ini, sumpah. Oke, menang, gua menang. Menang. Setidaknya juara satu, walau easy. Oke, udah segitu dulu aja paling ya. Sebenarnya kayak gamenya pun gue banyak cuy nih. Gue ngasih lihat ya di mana gue naruhnya ya. Ini PS2. Noh ya. Gue ada beberapa kayak DON, Dynasty Warrior, Guitar Hero, Harvest Moon, bla bla bla, Naruto, Saint Seiya, One Piece, Pirates Carnival. Ini seru nih Pirates Carnival, gue nggak bohong. SmackDown sama Tony Hawk Downhill Jam. Ada rekomend game lain gak? Atau kalian biasanya main apa? God of War ya rata-rata kayak gitu ya. Tekken gue belum download lagi nih. Oke deh, kalau misalkan pada suka konten PS2, nanti gue bikin lagi. Kalau misalkan mau game yang lain kayak kemarin kita main The Sims, main PC Building Simulator. Kalau misalkan kayak gitu, komen aja ya. Oke, sekian dari gue. Thank you.